Bang. Tinggian, tinggian. Aman Bang Indar. Cek. Bang Indar aman. Belum Pak, tapi Pak. Selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih atas atensinya ke Komnas HAM. Pada hari ini kami Komnas HAM menerima pengaduan laporan dari kuasa hukum keluarga Fidan, Ibu Maya dan rekan-rekannya dari kantor Hotman Paris. Kami sudah menerimanya dan mendalaminya. Tentu kami akan menindaklanjutinya terkait laporan ini. Laporannya berupa apa? Laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan terkait penyidikan dan lain-lain. Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok rentan perempuan dan anak. Gitu. Terkait dengan kami ingin memastikan proses hukumnya hadir terhadap kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban Vina. Nah, itu yang dilaporkan kami oleh kuasa hukum dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban. Itu aja yang bisa disampaikan oleh kami. Restitusinya itu seperti apa Pak? Hitungannya nanti gimana restitusinya? Jadi kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus Vina, dan kami menceritakan kronologis kemudian dari segala hal sampai ke DPO. Sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada dua yang tidak ada. Nah, ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Kemudian kalau ada restitusi itu nanti kami akan bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Hotman hasil dari pertemuan kami hari ini dengan Pak Hotman. Mbak, soal yang DPO ini tiba-tiba jadi 3 jadi 1 itu? Ya pada intinya kami kan tetap berajuan, itu kan ada putusan. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di situ jelas ada 3 nama yang ada di dalam yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih berajuan pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Seperti itu. Dari latar belakang yang dialami sama keluarga sampai saat ini, apa aja trauma? Ya, trauma ya sangat luar biasa. Masih terus mengingat, mengingat kebiasaan si Vina, mengingat apa namanya wajah Vina, kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina, tentunya keluarga selalu terngiang-ngiang lah begitu. Jadi ya memang, jadi saya sampaikan ke Bapak juga, ya bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk rumah yang tersebut, karena ini kan viral terus, beritanya naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra. Tentunya mereka juga harus punya kekuatan ya, jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya 2 DPO yang hilang. Nah, ini yang juga akan kita kuatkan supaya enggak apa namanya campur aduk lah gitu. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain hilang lagi DPO, ini kan apa blunder akhirnya begitu. Terkait minta bantuan ke presiden itu seperti apa sih, Mbak? Iya, itu kan Pak Hotman ya. Jadi Pak Hotman meminta Bapak Presiden untuk turun. Maksudnya itu turun itu coba ikut turut mengecek gitu apa yang terjadi sebenarnya. Mbak Putri, terkait hari postingan ini, Bang Hotman yang tentang Linda itu gimana, Mbak? Iya, memang hari ini habis ini kami mau berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda diperiksa oleh Polda Jabar, tapi karena kondisi Linda anaknya sedang sakit, jadi kami yang berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda begitu. Bapak kemarin sempat pegi itu kan sempat ketika konferensi pers sempat menolak tuh, dia bilang dia mau tidak
terlibat dalam hal ini dan bilang kalau polisi salah tangkap lagi, ini mungkin ada tanggapannya? Ya pada sebenarnya hak dia untuk berbicara, ya kan? Haknya Peggy untuk berbicara apapun itu, karena dia juga merasa dia punya hak untuk menolak. Kalau kami, ini kan kuasa hukum korban, tidak bisa berkomentar banyak karena kami tidak tahu tahapan penyelidikan, tahapan pemeriksaan, kami tidak tahu. Hingga mengkerucut Peggy ditetapkan tersangka, berarti kan ada keyakinan dari kepolisian. Kalau kami ingin menyampaikan, kalau memang Peggy dan keluarga keberatan ditetapkan tersangka, tentu ada upaya hukum. Nah, Peggy dan kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum tersebut. Dan intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan ditangkap. Kami juga tidak mau. Jadi ya sama-sama lah, kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari keadilan. Apakah benar Peggy pelakunya atau bukan? Kita ikutin aja proses hukumnya lah. Kan nanti masih ada tahapan selanjutnya, masih ada tahapan kejaksaan, pemeriksaan berkas, kemudian nanti ada pembuktian di pengadilan. Jadi kita ikutin aja dulu. Jadi jangan apa, kami nggak bisa komentar kalau Peggy benar atau tidak, ya kami nggak tahu gitu, karena kami kan korban. Mungkin untuk Bapak Ibu dari Komnas HAM, narasi terkait Peggy salah tangkap dan segala macam, mungkin apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus ini? Ya, sebenarnya prinsip-prinsip dalam penegakan dalam proses hukum itu kan profesional ya, profesional, kemudian ada prinsip kehati-hatian, transparan dan akuntabel, dan bahwa sebenarnya kepolisian itu sudah memiliki peraturan polisi nomor 8 tahun 2009 terkait dengan hak asasi manusia yang penting sebagai satu prinsip diterapkan dalam penegakan hukum. Nah, ini juga menjadi salah satu atensi Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambung Pak Uli tadi bahwa salah satu atensi Komnas HAM dalam tindak lanjut kasus ini adalah bagaimana memastikan pemulihan bagi korban dan anggota keluarganya. Karena kan mereka, anggota keluarganya ini masih melanjutkan hidup gitu ya, dan dengan viralnya kasus ini itu berdampak pada psikologi keluarga korban, sehingga ini yang juga menjadi atensi. Memang ini bukan kewenangan kepolisian, tetapi penting untuk dikoordinasikan dengan para pihak terkait ya, dinas sosial dan lain-lain, sehingga penting bagi para keluarga itu untuk mendapatkan semacam psikolog klinis untuk jadi acuan gitu, seberapa trauma yang dihadapi korban karena kasus ini. Dan juga tentu kami akan terus berkoordinasi mendorong memeriksa para pihak terkait dengan tindak lanjut kasus ke depan. Itu saja, terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih ya, cukup ya. Nanti kita update lagi dari Cirebon ya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Karena menurut saya